melihat bermacam jenis binatang. Dengan telatanya ada yang ketawa, ada yang meradang. Melihat orang datang, sepasang rusa sedang berjumbuan. Si dara tersipu, burung-burung berkicauan merebahkan sayapnya. Bila sang kecil merayu kepada kekasihnya, harimau cemburu karena kesepian. Lalu ia meraung, si monyet bertempiaran. Manusia melihat telata si bero yang sedang berdansa, atau mungkin si bero yang ketawa melihat naga manusia. Si buaya tersenyum melihat si dara sambil mengenyit mata. Si dara ketawa dan hari pun petang. Sampai waktu pulang, berakhirlah kisah ragam manusia dan juga haiwan. Di satu hari minggu di taman ini yang menjadi kenangan. Burung-burung berkicauan merebahkan sayapnya. Bila sang kancil merayu kepada kekasihnya, harimau cemburu karena kesepian. Lalu ia meraung, si monyet bertempiaran. Manusia melihat telatah si bero yang sedang berdansa, atau mungkin si bero yang ketawa melihat ragam manusia.